biasa dan berkuasa penuh. Untuk dia akan menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Akan setia dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan. Dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baik. Tugas utama yang harus dijalankan oleh semua duta besar. Pertama adalah melakukan perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Dalam konteks COVID sekarang ini, banyak mereka yang harus kita support dan harus dilindungi. Bahkan kita tahu ada ribuan orang WNI yang bekerja dan harus pulang. Yang kedua adalah bagaimana membantu kerjasama dalam pengembangan ada penanganan kesehatan. Jadi apakah itu vaksin segala macam itu tugas dari kedutaan. Yang ketiga adalah bagaimana mencari peluang-peluang kerjasama untuk pemulihan ekonomi nasional. Dan keempat adalah bagaimana semua duta besar tetap menjalankan misi besar Indonesia seperti digariskan di dalam pembukaan konstitusi adalah ikut serta menciptakan perdamaian di dunia.